Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi habis blusukan ngecek persiapan PDPKPNU angkatan kedua bagi PCNU Kabupaten Serang, angkatan ketiga bagi MWCNU Baros. Insyaallah akan dihelat di Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin milik Abah Yai Umin, ini putra beliau Kak Haji Absor. Nah, kita di sini napak tilas menyambung silatur arwah waruhaniyah wal alaqah batiniyah bersama leluhur Kak Haji Absor, yaitu Abu Yayasin dengan dua istrinya, sama Abu Yasidik dengan dua istrinya, dua istri di luar, di Lui Damar, Lebak, Masya Allah, dan Abaye Tohiri, ya. Ini semua adalah pentolan pendinggi pejuang NU pada zamannya. Bahkan di zaman beliau ini, Ketua Umum PBNU, yakni Kiai Haji Idam Khalid, yang waktu itu menjabat Ketua MPR RI, ya, juga dari PCNU-nya kakek saya, Al-Maghfurlah Abah Haji Tubagus Anies Fuad, itu berkunjung dan bikin gelora Nahdlatul Ulama di kampung Candanali, ya. Candali. Nanti peserta PDPKPNU akan melewati berbagai macam pemandangan indah khas Baros dan merasakan betapa jauhnya, padahal transportasi kendaraan itu sudah enak nikmat. Bayangkan pada zaman Abu Yasidik hidup, Abu Yayasin hidup, itu tidak ada Pasar Baros, belum ada dan sebagainya. Jalan juga kayaknya jalan kaki itu, ya. Belum ada buat transportasi 4 roda, 2 roda itu. Jadi luar biasa gelora saat itu. Mari kita hidupkan kebangkitan Nahdlatul Ulama di abad kedua. Spirit Abu Yasidik, Abu Yayasin, Abu Yathohiri. Atur nuhun kepada Kak Haji Absor dan Abah beliau sudah berkenan menjadi tuan rumah kita kali ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Jazakumullah khairan jazak. Mari kita sukseskan bersama PDPKPNU. Atur nuhun juga ini ketua kita ini yang luar biasa tiap hari tiap detik memikirkan kesuksesan. Terima kasih. Atur nuhun Kang Tauhid semuanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cocok tuh. Bawa pohon duku. Koramilnya udah diubuhin belum? Ubuhin aja sih. Besok sambil surat. Itu yang udah siap itu. Banser kayaknya waktu di pelamunan itu. Saya siap katanya itu. Cukup. Ini aja. Cukup. Duduk nggak masalah. Kalau 150 orang, khawatirnya kan yang manual daftar itu lebih dari 30, Gus. Jadi yang udah terdaftar ada 100 orang. Tahu. Jadi kalau pakai kursi kayak terlalu padat gimana gitu? Iya, udah duduk aja. Biar enggak pakai kursi orang lah, kalau ibu-ibu yang udah lansia kan. Itu. Yang penting buat apa, instrukturnya ada meja, ada pakai itu, ada infocus, yes. Ya. Pembinaan itu, maaf itu termasuk masih partai itu. Iya, partai. Oh, kan nomor 3. Iya, betul, betul. Karoma. Kalau Syekh Makmun masih ada, Be. Ada. Di rumah beliau. Ada. Abu Ya Tohiri, sendiri yang ono. Iya, Yasin. Yasin itu. Ini Istrinya dua ya? Ya Allah, semoga saya niru. Istri dua juga sama. Subhanallah. Yang minimal harus dua ini. Nah, beliau istrinya di Lui Damar ada? Ada lagi ya? Ada. Iya. Tiga dong. Empat. Masya Allah. Berdirinya NU ini. Iya. Kan biasanya kalau cerita nen itu, kalau linggarnya itu tudung lakan, bawa arit, bawa pacul atau... biar gak ketahuan. Wah, salah penulis. Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya من علمه إلا بما شاء وزع كرسي السماوات والأرض لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله فقالوا سمعنا